ini yang di Chinese New Year kita mesti sebelum makan appetizer mesti ada ini yisang. Yisang ini ingredient kita ada pakai itu sayur-sayuran sama kelopok, ikan salmon. Terus kita ada pakai yang itu yang pentingnya itu sos dari yisang seperti asam sama manis. Okay, ini Hokkaido kombinasi buat appetizer. Kalau yang kita ini khusus baru buat bikini dish, so kita ada pakai tempat ini ingredient dari Hokkaido. Ada sea cucumber, ada Hokkaido king crab sama Hokkaido scallop. Terus kita masak ini, rasa ini ialah pan fried itu Hokkaido scallop. Terus kita tambah itu kawiar. Nombor dua ini, kita ini yang baru kita jual dia ini Hokkaido king crab. Kita panggang itu truffle sauce. Nanti dia rasa ada sikit truffle. Terus terakhir ini sea cucumber. Kita bikin beda, kita anggap bagi isi itu udang daging tadi dalam. Terus kita bagi goreng. Nanti ini sea cucumber ada sikit crunchy. Okay, ini kendala panggang miso sauce. Ini ialah favorit kita dari kita di restoran. Kita pakai ini gendala dari Atlantik. Terus kita bagi pan fry. Terus kita bikin satu sos miso pasti panggang. Semoga sukses. Semoga tiap-tiap tahun ada sisa rezekinya. Usul Imam, 5 berkat kebaikan datang ke dalam rumah Bapak Ibu. Sosial family, semoga selalu diberi kelancaran. Tian-tian Mimi, semoga keluarga Bapak Ibu rumah tangganya selalu harmonis. Tian-tian Wangci, banyak emas keemasan datang ke dalam rumah Bapak Ibu. Pacia Icilau lo pasang sen suci. Lohe-lohe semakin tinggi semakin berjaya. Silakan Bapak Ibu. Semakin tinggi semakin berjaya.